Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus saudara saya Al-Ustadz Abdul yang telah memberikan kesempatan untuk mengisi kajian tabligh akbar menjelang Ramadan. Dan juga saya ucapkan terima kasih karena menyambut teman-teman saya dari Lembaga Pendidikan Darul Dzikr hampir 3 bus, dan ini suatu hal yang sulit untuk kami lupakan dan teman-teman lupakan. Dan lebih terharu lagi, kajian ini mirip ceramahnya di Ponegoro di Gua Selarong. Kayaknya kalau saya ingat-ingat cerita beliau dulu, kayaknya mungkin begini. Cuma bedanya ada soundnya, ada TV-nya, ada kameranya. Ini adalah tanda kebaikan umat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu penegasan, begitu juga Rasulullah memberikan penegasan. Pertanda kebaikan umat itu seneng ilmu, bukan seneng ngelmu. Nek ngelmu itu angel ditemu. Inilah yang dimaksud hadis Rasul, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan akan dipahamkan agamanya. Rajin ngaji, hadir majlis ilmu, seneng ulama. Apalagi ditegaskan oleh Sunan Bonang, di antara tombo ati kulimo warnani. Kaping 5 wong kang soleh napa Pak? Musuwono. Lha iku pas. Lha saiki nek wong apik dimusuhi kok. Ya. Rumah ibadah ora ono sing disobo, ternyata rame-rame seneng nang omahe gremo. Lah itu kan gayane sama. Sepi masjid, gremo lancar. Itu aneh. Gini. Hadirin sekalian, pada sore hari ini kurang lebih 40 menit, lebih dikit-dikit setengah jam juga nggak apa-apa. Saya akan bahas masalah poso. Nek jarene wong Jawa iku poso ngeposno barang sing direksa. Ora gur ngeposno barang sing dirasa. Kalau cuman sekarang itu menghentikan suatu yang sifatnya materi, orang mangan, orang ngombe, orang ngumpulin bojo, itu sing jenenge posone arek cilik, yaitu puasa anak kecil. Itu anak umur 5 tahun iso, Pak. Bahkan anak kecil itu malah hebat, jam 5 isih main bola, bapak ibu terpeluk, iya. Itu wis nyangit iki bentuke. Berarti sekarang tujuan utama puasa niku ngeposno barang sing direksa kali pangeran. Nah, sekarang monggo cobi galis danten. Puasa kegiatane dari mulai pagi sampai sore. Pagi katanya orang Jakarta nyuci mata, nyuci moto apa? Nyuci gudang pahala iyo. Kenapa? Karena aktivitasnya itu paling melihat auratnya perempuan, ngelirik ngalor, ngelirik itu. Sing dilihat apa? Sekwilda sekitar wilayah dada, bupati buka paha tinggi-tinggi, iku sing didelok. Nggih napa nggih? Lah, bener, pengalaman. Sing mesem pasti kulino. Sing guyu ya nrimo. Sing manyun ora paham. Nah, hadirin sekalian, dalam masalah puasa ini aktivitas ini harus diatur. Karena Rasulullah SAW ngendika, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan keji, omong kotor, Allah Subhanahu wa ta'ala mboten butuh puasa kita, tidak butuh kita itu mangan ora mangan padha wae. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan juga, "Rubba sha'imin laisa min siyami, laisa lahu min siyabihi illal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, itu kan iman. Itu iman. Dari mulai pagi, kelih, ya, haus, ternyata tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, "Asyamu junnatun ma lam yahriqha." Puasa itu terus akan menjadi tamek selagi tidak merobeknya. Selagi tidak merobeknya, ngerusak. Kadang-kadang pagi tadi cuci motor, dhuhur ini siang turu. Kerjane poso itu malam siang maktur mangan turu. Keluar Ramadan bunder. Itu nggak ada faedah. Nah, inilah hadirin sekalian yang harus kita perbenahi. Banyak penyimpangan-penyimpangan sebelum Ramadan. Ya. Dan ini namanya, jadi saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian barangkali tersinggung, ya. Nggih monggo niku hak jenengan. Tapi jangan di sini. Kok nek wis rampung. Wis muarah marah sakarepmu. Gitu kan gitu. Tugas saya datang ke sini diundang sama Ustadz Abdul untuk jelaskan yang jelek-jelek. Jenenge mubalek kok ngubal barang sing elek. Ya wis kudu siap. Siap moto, siap telinga, siap hati untuk nangkep. Nah, itu kan gitu. Itu semua dalam rangka apa? Untuk menegakkan agama. Ini jare wong Jawa, buah timun sigarane ya modho mbangun agamane. Itu. Kalau enggak, ya setaknan. Campur aduk antara tradisi dengan syariat itu sudah di masyarakat ini sudah tidak bisa dibedakan. Bahkan sing aneh, lebih kuat membela tradisi, lebih kuat membela hal-hal yang sifatnya ular-ular yang dari nenek moyang, hanya dasarnya tutur tinular, tapi syariat tidak pernah diperdulikan. Ini yang rusak. Saya gini mau ngeten. Sekarang kalau ada orang diadai ini ada sepak bola pertandingan final internasional pas adu penalti komat isa, ayo kira-kira ditinggal nggak boleh berbakar. Makanya sekarang ini orang banyak ngadep TV daripada ngadep Allah doang kan. Bahkan TV sudah bisa mengganti Tuhan. Sujud sungkem nang TV. Sekarang sholat dihitung paling sekali waktu itu cuma 10 menit. Ping 5 berapa? 50 menit. Nah, sekarang yang 23 jam dong dibuat. Kadang main gaple, kadang main catur, kadang main mancing. Iku sih mendingan. Ono sih kadang sempet ngintip janda mandi. Lah itu kan nggak bener itu. Ono nggak sih ngono? Cuman nggak ngaku. Oke, itu kan gitu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tradisi yang pertama biasanya sebelum Ramadan orang kita itu rame-rame nyekar. Nah, itu nyekar. Jadi sampai kadang-kadang dibilain merantau di Kalimantan mulai Sumatera pulang hanya karena nengok kuburan baik. Wadahlah yang nggak nang dindi di bertahun-tahun ya kuburan rapi indah. Makrong di situ loh. Kadang-kadang hadirin sekalian untuk yang syariat gak dibela. Coba bayangkan bagaimana mereka berbondong-bondong acara nisfu Syaban, ada yang bawa air segalon kurang puas sekontainer ditiup karo kiai itu sampai entek ludai. Akhirnya kiai dehidrasi, pingsan. Itu. Kalau sekarang yang minta ditiup itu airnya 1000 orang, tambah nggak kiainya kelenger. Itu. Makanya akhirnya kiainya ngakali, udah gini aja, air dituang dalam satu kolam nanti tak idoni ping telu wis jikien. Wah, akhirnya dipanting semuanya. Padahal itu cuma sugesti, nggak apa-apa. Wong dia aja juga nggak yakin kalau sembuh kok. Iya, cuman nggak ngomong kan. Itu. Saya dulu pengalaman jadi dukun itu juga gitu Pak, nggak yakin. Kalau yang saya jual itu, coba bayangkan minyak segini beli 5.000 dijual ke pasien jadi 50.000. Saya sendiri nggak yakin ini kalau buat untuk berobat sembuh. Ya tapi dasar dolek duit kok. Makanya dukun ne ono udune rukun. Nah itu. Makanya kalau nggak ada uangnya nggak rukun. Coba bapak datang ke dukun nggak ono bedi nggak melek. Wang sete nggak mentu-mentu, bah, piye pak, waduh, ini kayaknya hari ini sedang nggak pas gitu ya. Ini dinone ini orang pasar, anggotone sampai ini nggak cocok. Terus kapan pak? Sesok nek buntu. Wah ini kayaknya malaikatnya lagi turu apa sih? Piye lain sampai apa? Gak mau betik, metu kabeh. Itu, ini namanya aja dukun neona udune rukun. Itu. Nah, diri kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kita harus luruskan. Bapak Ibu sekalian, ziarah kubur niku mboten dilarang. Mboten enten istilah yang larang wong ziarah kubur. Bahkan Rasulullah SAW ngendika, zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah, ziarahlah kubur karena itu nginget akhirat. Tapi kalau sekarang harus dibela-belain sampai ada yang jual kulkas, jual setrika, jual magic jar, kanggo keliling nengok wali songo. Nah itu yang masalah. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, tidak boleh mengadakan tur perjalanan kecuali 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Liane telu ini orang aneh. Nah ini sampai keliling wali songo, ngono nek wali pitu, wali limo, wali telu, wali siji, sopo Zainal Abidin. Nanti kunjungannya di Jakarta. Nanti saya nobatkan diri saja wali siji. Ini aneh-aneh keliling. Pernah bapak saya itu minta dulu sebelum ngerti, minta uang untuk ziarah kubur. Saya bilang, bapak, melihat kuburan ini kok aduh-aduh, kok mulai rumah teluah kayak pelotot terong jam puas. Itu kan gitu. Ini kuburan aja ditengok sampai masuk angin. Itu untung, ini ketubruk mobil piye, kecelakaan gitu bro, truk. Dia pulang masuk angin capek, hanya lihat kuburan kok di belakang rumah banyak, lototin aja 3 jam puas. Kalau memang ziarah kubur silahkan, tapi kalau sekarang ditentukan harinya, bulannya, apalagi diyakini bahwa hari baiknya ziarah kubur seminggu sebelum Ramadan, niki sing boten wonten dasaripun, boten wonten ular-ularipun saking Rasulullah SAW. Kadang-kadang pak maaf, di sebagian tempat itu kuburan itu lebih wangi ketimbang masjid. Kuburan ini masjidnya apa? Kuburan ini wangi nih setengah mati. Kenapa? Minyak wangi dari berbagai macam, dari mulai tingkat rendah serimpi sampai tingkat Perancis, itu disok kabeh nang kuburan sampai 500 meter bau. Tapi masjid sebelum Ramadan, ya Allah, kadang-kadang sampai Ramadan itu aja pak, nggak ada penghuninya. Wadang imam itu mek siji tok, giliran walau dolin mundur. Amin. Pak, kok pakai mundur pak? Iya, biar lengkap. Ada sebagian masyarakat itu ada masjid itu imam sendirian, nengok kanan ini. Iku rano koncone piye mas? Ya sampai sholat dhewe, semua ya katanya. Kalau katanya pagi sibuk sawah, siang yoese wedus atau sapi, asar isik ngeloni sapi nenek, maghrib turu, isak bablas, subuh repot. Lah kapan sholatnya? Nah ini alasannya. Jadi nek ditawari sholat alasannya ono ae sing isin, sing alasannya boyoke kumat, gitu, sing gegere bengkok. Sing rematik, aduh, tapi nek disuruh niat bola, orang nek alasan lancar, omonnya sambil ngerokok, jebal jebul, itu buayanya dipelintir, ngalor ngidul, terus kadang-kadang wasapnya dimain-mainkan, natap sama temennya, lundung-lundung, itu kalau majelis syuro, majelis suka rokok ngumpul gitu. Itu. Makanya hadirin sekalian, sekarang ini harus kita luruskan. Ziarah kubur monggo. Bahkan faedahnya ziarah kubur itu 4. 1 mengingat akhirat. Ya, nomor kali untuk muhasabah, nginget bahkan kita semua ini nanti bakal mati. Sudah diingatkan sama Ronggo Warsito kan sluku-sluku batok, batok lailo siromo menyang solo, leolai payung motok, tak jentit lolo loba wong mati ora oba yang oba medeni Pak Camat. Gitu. Pak Camat nggak jadi nyalon loh, mati oba. Nah disinilah hadirin sekalian yang nomor selanjutnya mendoakan orang mati. Jangan balik, datang ke kuburan jauh-jauh, malah minta didoakan yang ada di kuburan. Lucu, minta togel, nambah samudro, ada yang kebalaan. Ini nggak bener. Minta jodoh ke Kiai Samudro, minta jodoh, ini nggak bener. Mendoakan, kenapa? Merekalah yang butuh didoakan, merekalah yang butuh untuk disantuni dengan berbagai macam istighfar dan doa. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Saniki penyimpangan nomor kali. Ruwahan. Nah ini biasa wong Jawa itu punya tradisi ruwahan dari kalimat jemput arwah. Artinya diri sekalian mereka datang rame-rame ke kuburan jemput bayi. Kadang-kadang ditanya, nang di mbah, wiki jemput bayi, nganggo apa? Ya sak toples gitu. Bilangnya, mbah saya datang ke kuburan nih, bawa kembang setaman, setaman nopo, setoples, gitu kan? Mbah aja diguetoki itu, dibohongi, dipancing kan mulai. Nah, diri sekalian di sini disiram. Kalau kita lihat nyersep ke bawah aja nggak ada setengah meter kok, apalagi nyampe kuburannya, apalagi nyampe alam kubur. Ada sekarang berita yang jelas dari Al-Quran Sunnah atau petunjuknya para ulama, siraman tersebut nyampe ke alam kubur, nggak ada air apa, air raksasa, nggak bakal. Yang nyampe itu doa kita, Allahumma fillahu warhamhu wasabbitu, itu yang ditunggu. Bukan sekarang kita kirimin apa bunga, bahkan yang ada yang lebih lucu lagi, supaya malaikat itu orang nyedek karo baik ditanam pohon, ditancepin itu apa namanya gedang. Ya kalau begitu tandurin aja kanan kirinya beringin, wah malaikat itu bakal pergi semua. Ya enggak bener. Biarpun sekarang ditanamin beringin 1000, pisang sambrek-sambrek, kalau memang dia itu dosa, kalau ini ya tetap malaikat digempuk. Ya, makanya di sini kuburan di mana aja itu sama. Ada yang kadang-kadang itu di San Diego itu kuburan itu sampai 1,5 m. Kuburan. Coba bikin bangun masjid kayak apa? Padahal malaikatnya juga sama, itu aja. Kalau kita buat untuk bangun masjid yang dikatakan oleh Rasulullah, idza mata banu adama in qata'a 'amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam meninggal dunia, terputus dari usahanya kecuali dari 3. Shadaqatin jariyah termasuk masjid. Cuman dibuat beli kuburan, harga sampai 500 miliar. Bahkan kuburan itu Pak, kenapa mahal? Karena di sana ada tempat belanjanya, ada mallnya, ada spanya, ada refleksinya. Itu ya. Itu mau ngubur apa mau santai? Sehingga kata mereka alasannya kenora serem kuburan itu. Ya tetap aja dalam kuburannya itu serem. Nah, soal masalah ruahan lagi. Kalau sekarang kita itu meyakini adanya roh gentayangan kemudian nanti netis, ini hanya keyakinan zaman dulu. Ya kalau memang mbah-mbah kita wali dulu itu seperti itu wajar. Karena ketika itu Hindu Buddha itu masih dominan, masih mayoritas, makanya pelan-pelan. Makanya contoh aja Mbah Ampel itu untuk mengenalkan nama Allah aja dibiasakan setiap harinya wong Jawa itu nek sambat wala. Itu disuruh sambat nganggone Allah. Wala. Ya Allah aslinya. Itu. Begitu juga sholat diganti sembayang, sanggar diganti langgar. Itu. Supaya tidak asing didengar sehingga orang-orang Hindu Buddha itu mau ke masjid. Makanya mbak-mbak itu kalau diberitahu ibu-ibu mbak-mbak sekalian, so sembahyang itu ora gurmung wonten nimbel sanggar, boleh juga dilanggar. Oh seneng banget. Oh gitu dong mbak. Iya. Jadi sholat itu bukan hanya di sanggar, sembahyang itu tidak hanya di sanggar, boleh juga dilanggar. Wah makanya semua akhirnya nggak sholat. Itu kan gitu. Ini pendekatan. Coba aja bagaimana mereka itu pendekatan pelan-pelan supaya orang itu adaptasi dengan wudhu. Depan masjid dikasih kolam, supaya kalau masuk itu nanti minim-minimnya nek ora iso wudhu, ora paham wudhu, kakinya bersih, sikile bersih, mlebu masjid bersih, orang ngotorin masjid. Itu minimal. Jadi dibikin kolam. Nah disinilah kita harus sempurnakan pelan-pelan. Jangan dalili terus wali songo, mbah wali, mbah sunan. Padahal Sunan Ampel sendiri ketika dialog soal masalah tradisi yang bid'ah ini, kata beliau, jangan-jangan perkara-perkara ini nanti dianggap suatu bid'ah. Nggih mbak, betul mbak, kata Sunan Kudus. Ini semua adalah bid'ah. Tapi kita berharap nanti ada suatu generasi yang bisa meluruskan. Kita sekarang Orde lama, orde baru, sampai orde reformasi. Alasannya kenapa enggak Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, kok bolak-balik wali sunan, wali sunan. Nah, ini yang kita tidak merendahkan. Bahkan Pak, kita harus akui jasa-jasa para wali, karena beliaulah, mereka-mereka lah yang memasukkan Islam di Indonesia. Dari mulai Pasai, ya, Pasai itu daerah Aceh, dikirimlah pertama kali tahun 1404 oleh Sultan Zainal Abidin, bukan saya Pak ya. Sultan Zainal Abidin ini adalah Sultan Pasai yang ketiga. Dikirimlah Maulana Malik Ibrahim atas petunjuk dari Turki, karena Jawa yang murad marid sudah tidak mengirimkan rempah-rempah dan komoditas pertanian dan kehutanan. Akhirnya kenapa? Ternyata di Jawa sedang gonjang-ganjing perang paregrek. Akhirnya didatangkanlah Sunan Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama 8 orang, sehingga disebut tim 9. Tim petugas itu dalam bahasa Arabnya itu wali. Wali 9, contoh wali kota. Emang sakti? Hah? Nah ini yang salah. Kesannya kalau wali itu manusia sakti, mondroguro, ora tedas, paluning pandai. Wabah. Ketek tape, balung kawat, otot kawat, balung besi. Itu nggak bener. Orang sekarang sakti mondo guno, ora tedas paluning pandai, itu nggak bener. Otot kawat, balung wesi, bahkan keteke tape. Wah, hebat. Bukan. Wali itu petugas, makanya wali kota. Ya, yang ngurus wali murid, karena yang bertanggung jawab pada murid, orang tua. Loh, kok diplesetin itu? Bahkan punya daya lindungi. Menurut bahasanya Ronggo Warsito, memiliki daya linuweh perusak jero ningkara, perusak durungi winara. Wow, coba bayangkan. Perusak jero ningkara satu yang dibungkus rapi tahu, nebak tahu apa yang di kantong orang tersebut, apa yang sekarang dalam hati orang tersebut, itu sebelum ngomong sudah bisa memberitahu. Tapi anehnya ada ayam di bawah nasi 5 cm nggak ngerti. Itu ceritanya ada wali diundang, lauk paunya diletakkan di bawah nasi 5 cm. Wah, moring-moring ini, saya kok nggak dibeli lauk sendiri, yang lainnya lengkap. Oh mbak Kajar ini wali. Sekarang werusak jero ning karah, werusak durungi winara. Itu ayam petik nisor 5 cm orang ngerti piye to jenengan ini. Tuh, itu ngaku nih sholat Mekah, itu kan gitu. Coba bayangkan, jam 2 wis teko Gunung Kidul. Aneh. Padahal jam 2 itu Mekah jam berapa? Jam 10. Lu kok wis entek sholat. Ngaku saya di sana tadi jadi imam. Imamnya apa? Imam di pelataran kali. Nah, ini semuanya dari sekalian hal-hal yang ada di dalam keyakinan Jawa. Yang selanjutnya munggahan. Ini bahasa bercampur Sunda sama Jawa. Aslinya di dalam bahasa Jawa Timurnya itu megengan. Unggah-unggahan megengan. Dari kalimat megeng karena perutnya itu megeng-megeng, meledak. Kuat-kuatan badok. Kenapa? Karena di dalam Jawa itu ada tradisi malam ini begini Pak, nanti ba'da maghrib ngumpul di masjid, nanti makan itu Masya Allah dibikin bervariasi. Biasanya saling bilang nanti kau gue bandeng yo, aku nggawa iki, nggawa iku. Jadi berwarna-warni, dipuas-puasi makanan. Ken nanti pas Ramadan orang ngeleng-ngelengin panganan, sehingga khusyuk, sehingga fokus, itu disebut mekengan, unggah-unggahan. Nah ini kan tradisi juga. Di dalam Islam Pak, maaf, puasa itu bukan aneh, ini kan tradisi yang jelek juga. Kalau puasa, giliran puasa itu Masya Allah, segala sesuatu, barang, kebutuhan rumah tangga itu naik merangkak. Harusnya kan turun. Lu aslinya siangnya makan terus gak makan kok, turun gak? Harusnya. Aneh. Dari Sabang sampai Merauke ngeluh beras entek, sayur langka, tomat langka, poneh Lombok. Itu semuanya. Kenapa? Karena ternyata aktivitas umat Islam, maaf, tadi yang saya katakan, poso iku gur ngeposno barang sing diroso, nanti bar maghrib dendam. Mau apa lagi ngerokok, Masya Allah. Itu habis buka sampai isak nyambung terus. Itu kalau ada rokok panjangnya semeter kayaknya dibeli. Itu sampai diingetin nama Pak Ustadznya, Pak, udah komat Pak Isa, ya tak, mubadir, kurang dikit. Masya Allah, mubadir. Itu. Pernah ada yang ngeyel, Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah kurangi rokok saya dari bungkus 2. Disedot. Itu aneh. Kadang-kadang lucu Pak, mau rokok aja asap aja dibuat rebutan, keluar masuk, kan orang nggak waras itu, ngapain? Asap keluar masuk, kan gendeng itu. Sekalian aja kalau mau asap keluarin banyak, kepala masukin kersek, mangap. Nah, itu awet. Insya Allah 1 batang untuk sehari. Lu tali itu ambil pergi ke sawah, macul, mana kan enak, wirid. Kadang-kadang bojo dilalekno, anak dilalekno, rokok nggak lali gitu, aneh. Nggih mboten Bu? Oh kenceng itu Pak. Wes, engko Mbak Bu nek teko omah gwebu ana iki bojomu. 2 blekis, 3 kajian ngolak balik, sing rokok wae. Itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah di acara ini jelas-jelas transferan, cangkokan dari agama Hindu. Napa niku patusan. Ada tradisi patusan, kadang-kadang atusno sendang. Nek orang nemu sungai, ya kali, nek orang nemu comberan onde, sing penting adus. Iya aneh, maaf Bu, kadang-kadang Pak, mandinya itu laki perempuan bareng. Katanya bebersih dalam rangka menyambut Ramadhan itu supaya bersih, adus bareng-bareng. Bersih opone, bersih pahalane bener, dosane tambah. Ngelirik sono ngising ngeplek, waduh itu bagus, itu ini ku koyok gitar, gitar opo sampai motong tutupan tuh lerean gitu. Nah itu kan tambah dosa bukan sekarang bebersih. Dan sebulan lalu maaf ada acara di Bali, acara padusan. Nah itu kan berarti cangkokan. Bahkan kemarin saya dapetin, Masya Allah, sebelum Ramadan ngadain apa namanya grebek Ramadan itu Pak, sajen, ini sajen, ini jenis dari sajen, nek cilik sajen, nek gede apa Pak, sedekah bumi. Padahal bumi nggak duwe mulut, dikai sedekah, sementara kanan kiri tetangganya kelaparan nggak dikasih sedekah. Itu panjangnya tumpeng itu 5 meter Pak, diameter 10, coba bayangkan, dibuang di laut. Saya yakin itu ikan gak ada yang mau sambel kok. Oh, iwan ikan ini gak ada, saya jamin, cuma ikan satu, yaitu ikan mas Waloyo. Itu sih gelem, itu sih mana? Siapa ini gak mas Waloyo? Itu, ya ini apa? Dibuang kok gak mubadir. Padahal Rasulullah SAW mengatakan innal mubadirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya mubadir, orang-orang mubadir itu temennya setan. Ada Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan kathiran afalam takunu ta'qilun hadhihi إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Subhanallah. niki bepeling. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu setan, sesungguhnya dia musuhmu yang nyata. Sembahlah ini jalan yang lurus. Ya. Kalau kita menyembah setan, tinggalin Allah. Ditegur oleh Allah, afalam takunu ta'qilun. Pak, saya tanya, kulo tanglet pak, boso jone afalam takunu takilun sing pas pripun pak? Afalam takunu takilun utek ngunung di, gitu. Gua hampangin ngono. Ya kalau sekarang Allah yang ngasih rezeki kita, mengatur alam, memberikan kehidupan dan juga mematikan kita. Langit milik Allah, bumi milik Allah. Yang kita sembah setan, ngasih apa sih setan sama kita? Kan kalau memang begitu masih terus nyembah, kan pas banget pak nek dikatakan utek ngunong di afalam takunu ta'qilun. Nah, di antara prosesi penyembahan setan adalah pemberian sesajen. Mriki tasih mboten Bu sing suka bikin sesajen? Oke opo sithik? Waduh. Aku mati, ngono kok kene. Kira-kira disandet tuh enggak aku engko. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat nyampe Jakarta utuh. Nah, ini sekalian ada lagi ngabuburit. Nah, itu coba pagi cuci mata, siang kadang main musik kalau enggak tidur-tiduran, ba'da duhur mancing, habis asar ngintip janda tadi. Nah, menjelang maghrib ngabuburit. Kalau enggak sekarang berkonser sama artis atau minimal hura-hura, minimal nguras pahala. Kalau tidak, maaf hadirin sekalian, main petasan nyumet kembang api. Nah itu kan buang-buang uang. Anaknya aja kurang vitamin, sempat-sempat tuku mercon gitu sampai niku papa. Oh ndengok mau ngitok sampai niku. Ya sekarang kalau contoh aja beli mercon biro, kembang api biro. Sekarang hadirin sekalian, ake aja dituku sampai 5 juta. Ini bukan ake ini, Pak. Ini waktu ini. Ya. Ini termasuk hal-hal yang salah sebelum Ramadan adalah pesta kembang api, mercon, Pak. Itu aslinya dulu zaman dulu, pas awal-awal datang Islam. Itu dilakukan orang kafir untuk menggoda, untuk mengganggu orang puasa. Kadang-kadang dibikinin belangkur itu pak, bambu digedekno diadepno masjid itu tur gitu lagi teraweh, akhirnya pak membaca Fatihah itu kuagen gitu. Akhirnya baca surat itu nggak nyampe lamnya kunilnya itu kenapa kaget ganggu kan itu. Coba bayangkan baca wati ini nyampe lamnya kunil nyampe lakum dinukum wali ini watawasau bil haqi watawasau bil sabr. Kaget ngrungu mecon ingin baca wati ini nyampe watawasau bil haqi, ganggu kan itu nyampe lakum dinukum wali ini enggak tuntas pak. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'bidum. Mas kok enggak nyampe mas, iya nih gara-gara mecon loh kan ganggu itu. Nah sekarang maaf hadirin sekalian, selanjutnya juga tradisi tarweh keliling. Ada namanya tarling, taraweh keliling, suling subuh keliling, juling Jumat keliling. Nah yang belum maling maghrib keliling. Insya Allah nanti kita adakan, mari bapak ibu sekalian kita akan adakan acara maling berjamaah. Lu apa Pak Ustadz? Ya maghrib keliling gitu. Ini nanti akhirnya yang masjid sono kosong, yang di sini penuh. Kita hidupkan semua. Nah bapak-bapak ini mari datang nih Ramadan. Tolong dijaga jamaahnya ke masjid. Karena sholat jamaah ke masjid itu bagi laki-laki itu fardhu ain. Nek ora teko iku dosa sampean. Dosa. Karena Rasulullah SAW pernah diminta izin orang buta pak, buta. Jenengan buta mboten? melek kok alhamdulillah. Iku. Kadang-kadang ngotot, giliran sholat merem pura-pura buta. Gitu. Giliran nonton TV melotot. Giliran waduh iki bagus melotot. Sholat merem. Alasannya apa? Kadang-kadang alasan tradisional. Lha sholat jamaah kan fardu kifayah. Apa Pak fardu kifayah? Yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Tapi kenapa Bapak yang gugur? Aneh. Siapa yang gugur Pak? Aku. Yang sekelompok siapa? Muadzin, marbot, sama orang nyari saudaranya nitip tidur gak nemu-nemu di situ. Itu sing lengkap. Sekampung itu memposisikan dirinya yang lainnya. Lemecet gimana? Itu. Makanya kadang-kadang maaf, orang Islam sekarang itu untuk semangatnya cuma bangun masjid. Wah, kalau bangun masjid, ketua pengurusnya lengkap. Giliran sekarang meramaikan. Udah pada mengundurkan diri. Persis koyok gawe pendosa. Sampai ngerti pendosa. Wadai mayat itu loh Pak. Jadi orang muslim sekarang habis bikin masjid itu kayak habis bikin keranda mayit pendoso. Nek wis rampung rame-rame ora gelem mlebu. Lho iku nek pendoso api, enggak apa-apa gitu loh. Oh sampean ini masjid itu anggap sampean pendoso to, Pak. Nah kenapa? Habis rampung rame-rame ora gelem mlebu. Iku nek pendoso api. Sekarang masjid Pak, monggo Pak masjid. Oh iya Pak, nanti. Wah, alasannya ada aja. Enggak ada alasannya aja dibikin, apalagi ada istri saya masuk angin kayak istri ini padahal disuruh ngerok ini tuh enggak mau. Giliran tawarin ke masjid, alasannya istri masuk angin. Apaan? Nah itu. Nah, yang selanjutnya terakhir adalah tradisi maaf-maafan. Ini masyarakat sebelum Ramadan kadang-kadang minta maaf dan kadang-kadang bentuknya gini Pak Dul ya. Maafin. Sebetulnya kita sekarang nggak dilarang Pak, mboten dilarang. Nek bener-bener salah minta ngapura, jaluk minta maaf, nggak ada masalah. Sekarang yang jadi masalah adalah salah nggak salah minta maaf. Yang lebih lucu kenal aja belum udah minta maaf. Pak maafin ya Pak. Loh Mas dari mana? Oh iya, dari Tegal. Lagi main ke saudara. Oh, kenal aja belum, Pak. Salahin Ondi. Nih, apalagi kalau sekarang di hari terakhir. Makanya orang Jawa itu punya Idul Ketupat. Kenapa? Ada hari Idul Ketupat. Itu sebetulnya murni tradisi Jawa yang aslinya metu papat. Makanya pojok ketupat berapa, Pak? 4, kecuali ada beberapa di mutaakhir terakhir ini ada ketupat yang bid'ah pojoke 7. Ya, iku saiki kan pojoke 7 iku ketupatnya wong rakus itu nyeluk gede. Nah, aslinya pojoke 4. Kenapa hadirin sekalian ketupat iku duwe pojok 4? Karena ketika keluar dari Idul Fitri itu metu nggawa 4 lebar, lebur, luber, labur. Lebar, makanya hari raya disebut hari raya lebaran. Lebur entek dosane, hubungan sama Allah dihabisin selama sebulan penuh. Nah nanti dengan hari raya minta maaf-maafan. Luber, kemudian Masya Allah hati dermawan, semua memberi maaf. Nah setelah itu dilapor, dicet kembali. Makanya simbol hari raya itu makanan yang keluar itu telu. Ketupat, lontong, karo lepet. Lontong itu singkatan olone kotong. Gitu. Karena orang Jawa itu suka nyingkat-nyingkat apa Pak? Lontong, olone kotong, gedang digeget bermadang, wedang namanya kadang, cengkir kencengi pikir, terus kemudian apa itu tingkep melenting sak kekep. Nah itu kan wonten niki tingkepan kan mriki. Masya Allah tingkepan ya. Nah ini semuanya singkat nah gitu janur, makanya setiap acara nikahan itu ada janur karena singkatan dari jaan nurun, datang cahaya itu. Nah di sini ada sekalian tinggal lepet dari lepat, makanya lepet itu simbolnya ora iso dibuka nih orang wong loro, tarik-tarian, kue tarik aku yo narik, kamu minta maaf saya memberi maaf, ditarik lepet. Nah itu kan simbolisasi dong. Oleh karena itu hanya tradisi. Karena waktu sekarang sesi tanya jawab, ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti di sesi tanya jawab unek-unek, ya, masalah-masalah agami monggo ditangletaken, terutama ingkang keterkaitan Ramadan supadoso kita sedanten melebet bulan Ramadan sempurna saya siap melaksanakan poso sak terawih, sak solate, semuanya insya Allah siap mental prima, ilmu cukup dan waktu maksimal. Insya Allah puasa kita diterapi kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, monggo dari para jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya sudah ada mic. Ibu juga sudah ada mic di pengajian PPA. Silakan monggo yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, saya dari Negeri Cahyo Purwosari. Sesuai dengan kajian akad sore ini, tradisi kejawen di bulan Syaban dan Ramadhan, yang perlu saya tanyakan bahwa ada kalimat yang anak soleh adalah anak yang selalu mendoakan orang tua walaupun orang tua sudah meninggal. Dalam mata Syaban itu bagaimana sebaiknya mendoakan orang tua yang sudah meninggal atau kalian bersama-sama atau dengan sendiri dalam acara ibadat? Yang kedua, di bulan Syaban ini biasanya masyarakat awam itu kalau selawenan itu namanya apeman. Kalau saya dengar, kalau kita salah dengar, apeman itu asal kata dari kolako apeman, memaafkan. Itu bagaimana jelasannya? Baik. Kemudian di bulan Ramadhan ada simpuran. Mohon penjelasan dengan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak diingkari budaya apeman. Bila saya jawab apeman rin nih Bang, apeman itu sangat membudaya di Jawa Tengah. Karena dulu ada ceritanya, mau panjang atau pendek ceritanya. Nek aja dulu sing pendek sampai. Makanya salat tarawih itu inna kulhu. Wah, yang lebih parah lagi rekan pertama surat Al-Fatihah sak nafas. Ayatnya kur satu ayat Yasin, Allahu Akbar. Rekan kedua Toha, Masya Allah. Yasin sama Toha rampung 15 menit. Nah, gini ceritanya Pandanaran itu muridnya Sunan Kalijogo yang jadi Adipati Semarang pertama kali. Kalau dalam sejarahnya bisa dibuka. Nah, setelah dia bergelimang harta dan jabatan ternyata melupakan ajaran Sunan Kalijogo. Akhirnya Sunan Kalijogo mencoba untuk ngecek. Ternyata beneran. Ngecek pertama membo-membo wong jual rumput. Akhirnya diusir, dibentak-bentak. Orang yang jual rumput udah lecek-letek bentuknya orang Dayani. Oh, betul-betul ini murid saya. Datang kedua kalinya benar-benar diusir lagi. Malah dipermalukan. Yang ketiga datang dalam bentuk aslinya. Setelah itu, wahai Pandanaran, kamu ini sudah meninggalkan ajaran saya. Wes sombong aku, ya. Orang kenal kanan kiri ini. Wah, akhirnya dia sujud-sujud, sungkem-sungkem minta maaf sama Sunan Kalijogo. Wes saiki nek kowe pengin tobat bener-bener pindah dari Semarang ke Jatianom. Tapi dengan syarat ora oleh nggawa bondo. Akhirnya betul tekad dikuatkan, istrinya ikut karena dasar perempuan itu metrek, senengane sing duit sing digeleki. Bener nggak, Bu? Iya. Bojone ditendang gara-gara orang duit. Minta cerai gara-gara orang duit. Tapi ini bukan ibu-ibu sini, sono, sebelah, barat. Akhirnya apa? Istri Pandanaran nyuri-nyuri memasukkan mas-masannya ke dalam tongkat bambunya. Sesampainya di daerah Salatiga ternyata ada rampok tiga. Ngejar-ngejar istri Pandanaran, ternyata copot itu tutupnya tongkat, tumpahlah itu emas. Akhirnya dikejar, maka istrinya minta tolong sama Pandanaran, "Mas, ada orang salah tiga ngejar saya, orang tiga yang salah itu ngejar saya." Tempat itu akhirnya dijenengi Solo Tigo. Itu cok kali cok dikali-kali cocok. Ini namanya ilmu botak gade gaduh. Terus percaya sampean. Cerita itu saya cerit gak nyoto. Percaya. Nah, akhirnya sesampainya di Datianom disuruh bertapak. Ternyata Pak Sunan Kalijogo itu lupa kalau punya murid sedang tapak. Baru ingat setelah 3 tahun. Wilalang itu sudah sak dedet. Pandanaran digoleki orang nemu. Akhirnya alang-alang yang di hutan Jatianom itu dibakar sama Sunan Kalijogo. Akhirnya ditemukan dalam keadaan gosong tapi urip. Wah, sakti loh, urip. Akhirnya sejak itulah disebut Sunan Geseng. Nah itu. Iya, namanya gosong. Nah, setelah itu Jatianom mengalami bagebluk, di mana hampir semua daerah itu rakyatnya sakit. Akhirnya Mbah Sunan mendapatkan wangsit supaya memakan apem, sambil makan apem baca ya qawi ya qawi ya qawi. Wah, akhirnya sembuh semua. Nah, sejak itulah ada acara apeman di Jatianom tiap tahun namanya Grebek Jokowi. Ya, tapi bukan Jokowi ya, jangan diplesetin ya, nanti dilaporin ke Jakarta, repot gue nanti. Nah, itu budaya apeman. Dengan demikian hadirin sekalian, kalau kita kaitkan dengan itu hanya sekedar budaya. Itu apalagi ketika datang Sunan Grebek ke tempatnya ternyata tidak ada air, langsung tongkatnya Sunan Geseng itu ditancepin. Gunung yang ada di Jatianom langsung mancur airnya sampai sekarang katanya. Oh, nggak hebat itu, ngalahi Zam-Zam. Itu. Tapi ya itu lagi cerita. Saat cerita kadang nggak nyoto. Itu. Nah, ini tentang masalah tahlilan, selamatan. Ini lagi-lagi budaya transferan, Pak. Lah dulu kan gini ceritane, ngeten Pak. Niki soheh niki cerita niki, cerita tapi nyoto iki. Jadi ceritanya Sunan Nuria itu melihat ketika dakwah, kok iki wong nek mati ku lek-lekan. Hari 1, 2, 3 sampai 40 ternyata ada keyakinan arwah mbahe gentayangan, nggak tenang sampai melihat keluargane iku aman tentrem ora nangis, bahkan dongakno, maka baru nyampe ke tempat arwana. Itu tradisi. Sehingga kadang-kadang dibuat untuk minum-minuman, kadang nyambung ayam. Makanya ide Sunan Muria, gimana kalau mereka saya ajari doa-doa pendek, dikir-dikir pendek, ayat-ayat pendek. Nanti wis iso sembahyang sholat, gen kanggo bekal dikir sholat. Itu ceritanya. Makanya ada dikir ya ayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Ternyata diusut-usut aslinya ya hayu ya kayum. Cuman lidahnya orang Jawa itu rateteh baca ya hayu ya kayum ya kayuku ya kayumu. Masya Allah, ternyata yo mandi ya kayuku ya kayumu. Lewat ikhlas. Nah, yang salah itu jadi tradisi gitu loh, Pak. Kan itu hanya ngisi kekosongan, pelan-pelan dikandani, dinasihati, didakwai, kembali ke Islam, sehingga bisa meninggalkan budaya ular-ular agama lama itu pelan-pelan. Itu yang harus kita yakini, Pak. Jadi kalau sekarang ada acara-acara itu, pelan-pelan kita pindah, saya ingin ngaji, contoh aja yasinan, dikaji tafsire. Kadang-kadang yasinan 30 tahun ora paham yasin. Iya, Yasin 30 tahun itu Pak ditakoni aktif nih. Was Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin. Nggak ngerti. Padahal isinya gue mantep. Apalagi ini kan ceritakan tentang dakwahnya Nabi 3 yaitu Nabi Yasin sama temannya dakwah. Ditolak dapat pengikut cuman si Jidok gitu. Alhamdulillah nih ribuan. Nabi Yasin itu Nabi ini telu pengikutnya si Jidok. Hebat toh Pak? Hebat. Makanya Allah وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Sampai qalu ma antum illa basharun mithluna. Akhirnya apa? Datanglah wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Ternyata disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir Pak, satu orang itu diinjek-injek sampai keluar duburnya. Akhirnya mati, akhirnya nanti di akhirat dikatakan Allah apa? Qila dakhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini berkati wong taat pengikut Nabi sabar mengembangkan kebenaran. Pasti kok. Nggak ada Pak dakwah yang mulus. Bah basunan itu bukan berarti nggak ada tantangan. Oke, dari mulai Maulana Malik Ibrahim bagaimana dulu nggak mungkin toh Pak ceramah kadosnya dia itu bisanya datang ke sawah, dari sawah ke sawah ngandani cara nanam sing api, cara tanam sing bagus. Kadang-kadang dia bikin resep-resep herbal nih ono wong kesurupan di suwo yaitu di ruqyah. Dari situ pelan-pelan akhirnya Masya Allah wong Jawa mlebu sampai akhirnya era terakhir era Sunan Kalijogo sampai bikin lagu rilir-ilir tandure wusumilir tak ijo royo-royo tak sengu kemanten anyar cah angon penek no blembing iku lunyu-lunyu yo peneken kanggo tangga dodo dira kumitir bedah. Nah kan gitu biasanya. Tondo mono jumatono kanggo sembah mengkusuri mumpung padang remulane mumpung jembar kalangane. Karena apa? Wis lir ilir sumilir mayoritas Islam sudah diterima orang Jawa. Ayo sekarang mumpur jembar kalangane dakwah gampang. Yo sekarang ajaan wong Gunung Kidul ngaji sing apik mumpur padang rembulane, artinya sinar Islam ini sudah menyinari Pulau Jawa. Pelan-pelan memang. Tapi harus ada perubahan. Jangan stagnan, jangan mandek, apalagi nikah tutur ora trimo. Nah itu yang salah. Jadi insya Allah seperti itu. Ada lagi yang tanya? Monggo. Ibu-ibu. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz adalah dikasih Allah. Amin. Ustadz, saya menyambung tentang tradisi bahwa ada Ustadz yang menjelaskan kepada jamaah. Beliau menjelaskannya tradisi amalan. Kenapa harus pakai dalil? Kalau amalan yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah, apakah dia yang mengatakan tidak diterima itu sudah pernah meninggal. Bagaimana jawaban Ustadz? Ini repot ya. Nek jelas no mati, mati se, ya repot. Nek jelas no swarga mlebu se, nek jelas no neraka mlebu se, ya repot. Ya nanti Ustadz nggak bakal bisa menjelaskan swarga neraka. Nek suruh mati se, mas repot. Jelas no swarga sing jelas nunggu mlebu swarga dulu. Supaya jelas non rokok melebuan rokok sih sampean gen jelas keterangannya itu faktual gitu kan gitu. Mas rasane enak ora wis mas masya Allah mas buat nyeng itu bener-bener wow, pas pusing gitu nggak bisa. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita itu punya nabi, namanya nabi itu nabi mengabarkan perkara-perkara sing gaib, sing ora iso ditangkap panca indera manusia. Nah itu dikabarkan dengan wahyu, makanya wahyu itu sifatnya pasti benar. Maka Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara agama atas dasar nahyu bahkan wahyu. Kenapa? Kalau nafsu pasti nyimpang, kalau wahyu pasti benar. Nah, disinilah dari informasi wahyu, amalan ini memasukkan orang ke surga, amalan ini orang memasukkan ke neraka, ini diridhoi Allah, ini dibenci Allah. Nah gini Bu, tanda-tanda amalan itu dicintai Allah itu ada 5. 1, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang perintah Quran Sunnah. Nomor 2, dinyatakan ridho sama seneng sama Allah. Jadi mana saja amalan ini disenangi Allah, diridhoi Allah, pasti itu amal ibadah. Baik. Nomor 3, dijanjiin pahala sama Allah. Nomor 4, pelakunya dipuji sama Allah. Nomor 5, dijanjiin surga sama Allah. Kalau contoh, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhala jannah. Perempuan mana saja yang meninggal suaminya ridho sama dia masuk surga. Berarti mencari keridhaan suami itu api, mencari ridho suami itu ibadah. Berarti sebaliknya sing suka ngeyel karo bojo iku apa jenenge? Apa? Jelek. Kadang-kadang kok betek. Wah, nggak sama nih ikan mujair dipancing murah kena ngap-ngapan tiap hari, nah kan gitu. Itu ibadah. Masa mah suami kadang-kadang berani banget nih ditinggal dia nangis loh Pak. Sampai tinggalnya Pak yang cerewet dulu. Ya gitu ya Bu. Ibadah. Jadi kembali lagi ke pertanyaan ibu-ibu. Memang dia sudah pernah masuk surga bisa menetapkan ini masuk surga enggak? Kita dikasih informasi Rasulullah SAW bahwa ini amalan memasukkan ke surga, ini amalan memasukkan ke neraka. Namanya nabi, karena tukang ngasih informasi berita gaib yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Monggo, monggo sing tanglet meneh, monggo. Ya, silakan. Mau mengingatkan Pak. Ya. Yang mana itu? Tentang anak soleh, Pak. Ya? Aja. Anak soleh kenapa itu? Caranya mendoakan kepada orang baik karena soleh. Oh gitu, gini. Iya betul, masya Allah nanti. Bapak Ibu sekalian, masya Allah. Di dalam hadis Rasul disebutkan tadi 3 amal usaha manusia yang tidak pernah terputus adalah sedekah jariyah alias wakaf, waladin sholihin yad'ula, anak soleh sing ndongakno wong tuwa. Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan. Kalau seandainya sekarang orang lain mendoakan kita boleh nggak? No, kenapa harus anak soleh? Karena gini Pak. Kalau orang lain itu kadang-kadang doain kita, nyangkutnya lebih enggak daripada ianya. Sekarang saya tanya aja deh Bapak Ibu sekalian, Dulu ada tetangga yang 5 tahun meninggal dunia. Jenengan tesih ndongakno pun mboten. Oh, selali pisan. Wong jenenge lali kok apa nang ndongakno. Tapi anak Pak, Masya Allah, biarpun sekarang meninggal 5 tahun, 10 tahun, bahkan 50 tahun, anak yang soleh terutama tetap ndongakno, tetap eling. Itulah penekanan. Kenapa waladin? Padahal orang lain boleh, orang lain boleh. Karena Rabbana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Karena rata-rata saya ingat, saya perhatian itu anak. Kenapa dikasih catatan soleh? Emang anaknya yang nggak soleh nggak boleh berdoa? Boleh, tapi rata-rata nih anak iku ra soleh gampang lali. Wong si urip pagi dipateni kok. Obone dituakno. Iku anak sing soleh, uripe dipateni Bapak. Ojo jenengan dituakno. Itu. Tapi kalau anak soleh, Masya Allah. Dan kenapa doa? Emangnya sekarang amalnya anak itu hanya yang nyampe doa? Enggak, semua amal anak itu nyampe. Tapi Masya Allah, di antara sekian amal yang paling gampang itu doa. Sempurna, orang cacat bisa mendoakan, orang buta nggak buta bisa mendoakan, amalan yang gampang. Makanya Rasul memberikan contoh waladin solihin. Ya benih masjid enggak semua anak bisa bangunkan masjid. Umroh haji enggak. Tapi kalau sekarang doa insya Allah. Udah habis? Ya, coba. Mohon maaf, waktu karena berhubung Ustadz Zainal selain harus ke Bantul untuk misi lagi nanti pada Indonesia. Jadi setelah ini tidak ada pertanyaannya jawab lagi dan kita tutup untuk majelis kita ini. Ya, mungkin ada kata-kata untuk memberikan kaidah terakhir Ustaz kepada keluarga mas kalian yang dipersilakan. Ibu sabar dulu, jangan kampung, sabar. Bapak Ibu sekalian, selamat berpisah. Ketemu balik insya Allah wonten kesempatan ingkang lawang insya Allah tahun ngarep mudah-mudahan diparingi sehat walafiat ya, diparingi kalian Allah Subhanahu wa taala kesempatan lan niat ikhlas. Kata orang timur daerahnya Ustaz Abdul, kurung Cendrawasih, kurung Irian Jaya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.